Halo Sobat Asik, kembali lagi dengan Ensiklopedia Musik. Ensiklopedia Musik hadir menemani kamu untuk mengetahui berbagai jenis genre musik dan artis-artis favoritmu. Dan menemukan keajaiban naluri yang tak terbatas. Mari kita jelajahi bersama Ensiklopedia Musik. Sobat Asik pasti tahu siapa yang akan kita ulas kali ini. Perempuan kelahiran Jember pada tanggal 16 Desember 1986 ini adalah anak bungsu dari 4 bersaudara. Almarhum ayah Dewi Persik adalah pensiunan Polri. Dia pernah menjabat kepala polisi sektor Kalisat di Jember dan Bagorejo di Banyuwangi. Nama lahirnya yaitu Dewi Muria Agung. Saat terjun ke panggung hiburan, namanya berubah menjadi Dewi Persik. Kadang, ia juga sering disebut dengan sebutan DP, akronim dari Dewi Persik. Semasa usia belia, Dewi Persik adalah seorang guru mengaji di TPA dengan bayaran Rp15.000. Mencari uang di usia belia bukan karena Dewi kecil kekurangan uang, tetapi orang tuanya mengajarkannya untuk mandiri. Semasa belia hingga remaja, ia pergunakan untuk kegiatan positif dari mengajar mengaji, bermain marching band, menjadi coach aerobik, hingga berjualan sepatu. Dewi memulai menyukai seni tarik suara sejak kecil, saat ia duduk di bangku TK. Selain pawai dalam bidang tarik suara, ia juga diketahui mempunyai kemampuan luar biasa sebagai seorang mayoret dalam sebuah grup marching band. Kemampuan luar biasa Dewi Persik sebagai mayoret yang memainkan stick mayoret telah ia tekuni sejak ia duduk di bangku kelas 4 SD. Untuk melebarkan sayap di dunia entertainment, Dewi Persik bersama manajernya memutuskan untuk pergi ke ibu kota dan berkarir sebagai penyanyi. Nama Dewi Persik mulai dikenal saat menyanyikan lagu Bintang Pentas. Lagu Bintang Pentas ternyata membukakan pintu kesuksesan Dewi yang berusia 18 tahun saat itu. Sebagai seorang penyanyi, Dewi terkenal di jagat permusikan dangdut Indonesia dengan goyang gergajinya. Beberapa kali saat manggung, Dewi selalu menampilkan goyangan khasnya tersebut. Asal-usul goyang gergaji yang melambungkan namanya merupakan inspirasi yang berasal dari salah seorang tukang kayu di kampung halamannya yang sedang menggergaji. Tak pelak, namanya mudah dikenali dengan ciri khasnya itu. Berikut kita simak lagu-lagu dari Dewi Persik yang berhasil menarik perhatian publik. Pertama, Diriku Berharga. Akan tenggelam dalam kubang duka. Takkan selamanya perasaan perih membasuh lukaku, ku percaya akan tiba saat bahagia datang. Ku tak dendam. Lagu Diriku Berharga dari Dewi Persik adalah sebuah lagu dangdut ciptaan Abidal. Lagu ini masih berupa single yang dirilis pada tahun 2019 di bawah naungan label Maxi Music. Lagu Diriku Berharga dipilih karena Dewi Persik jatuh cinta dengan liriknya yang dalam. Dan dirinya dapat merasakan isi liriknya seolah-olah sebuah luapan dari isi hatinya. Kedua, Aku Suka. Pada diriku, aku suka dengan sikapmu, perhatian pada diriku. Saat bersamamu aku merasa bahagia. Saat bersamamu kau membuat. Bicara mengenai lagu Aku Suka, lagu ini adalah sebuah lagu dan musik yang sangat Dewi Persik. Lagu Aku Suka memang diciptakan untuk mengeksplorasi sexy voice, belly dance, dan nuansa Arabik yang dapat menonjolkan vokal dan goyangan ala Dewi Persik. Tapi tetap dikolaborasi dengan musik Indonesia. Dalam hal ini, koplo yang menggabungkan musik asli Indonesia dengan musik internasional dan sound terkini. Ketiga, Mentari. Merindukan kasih dan sayang.
Lagu ini merupakan lagu beraliran dangdut yang dibawakan penyanyi perempuan Dewi Persik. Lagu ini merupakan original soundtrack dari sinetron yang juga dibintangi Dewi Persik dengan judul yang sama. Video ini sekaligus menutup perjumpaan kita. Tetap saksikan Ensiklopedia Musik dan nantikan review mengenai artis-artis favoritmu. Hanya di Ensiklopedia Musik.